Kenapa perlu belajar teologi? Pada hari ini saya ingin menyampaikan sebab-sebab kenapa kita semua perlu belajar teologi. Mari kita bermula dengan membaca daripada Roma pasal 1 ayat 1 ke 4. Roma pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Yesus Kristus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Petikan ini merupakan salaman yang diberikan oleh Paulus kepada gereja di Roma di dalam suratnya yang tertulis kepada mereka. Dan saya akan menggunakan petikan ini atau salaman ini sebagai satu contoh bagaimana seseorang yang sudah mempelajari teologi, dia dapat mempelajari lebih banyak lagi melalui pembacaannya, biarpun daripada salaman ini. Dan apakah perbezaannya di antara seorang yang sudah menerima pembelajaran teologi dan seorang yang belum lagi bila dia membaca petikan ini. Nah, dengan itu saya akan menyampaikan dan juga berkongsi kepada anda kenapa kita harus atau perlu belajar teologi. Sebab yang pertama ialah kita perlu belajar teologi untuk memperkayakan hidup kita. Hidup kita dapat diperkayakan melalui pembelajaran teologi sebab dengan adanya pengetahuan teologi, kita akan dapat menghargai kekayaan firman. Itu bila kita membaca firman ini, kita dapat menghargai kandungan di dalam firman itu. Saya berikan satu contoh di sini. Bila kita baca petikan yang tadi, Roma pasal 1 ayat 4, kita akan mendapati di sini disebut Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kalau kita baca, biasanya kita baca begitu saja dan kita pun juga setuju bahwa Yesus memang Tuhan kita. Tetapi jikalau seseorang sudah melalui pembelajaran teologi, jikalau seseorang sudah punya pengetahuan teologi, dia akan dapat lihat di sini dan menikmati dengan sepenuhnya menghargai istilah Tuhan ini. Dia tidak semata-mata melihat Tuhan ini satu perkataan begitu saja, tapi dia dapat melihat di dalam istilah Tuhan ini, dia mempunyai kekayaan. Kekayaan teologi. Dari segi apa? Sebab perkataan ataupun istilah Tuhan ini sebenarnya merujuk kepada keilahian Kristus. Itu Kristus itu adalah Tuhan. Nah, kenapa ini penting? Baru-baru ini mereka ada buat satu survei di Amerika Syarikat dan mendapati bahwa lebih daripada setengah daripada orang-orang Kristian mereka tidak memahami. Tidak memahami bahwa Yesus itu Kristus, Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Sebab mereka setuju kenyataan yang saya akan sebut ini. Mereka setuju kenyataan bahwa Yesus itu adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi. Ciptaan Tuhan yang tertinggi, itu mereka setuju. Nah, ini merupakan kesalahan yang dipanggil sebagai kesalahan Arianisme. Di abad keempat, pernah ada satu perdebatan di antara mereka yang dipanggil hari ini dipanggil golongan ortodoks dan juga golongan yang dipanggil golongan yang menyokong pendirian Arian yang dipanggil Arianisme. Arianisme percaya bahwa Yesus itu adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi, yang terbaik, yang pertama. Tetapi ortodoks pendiriannya ialah Yesus itu Tuhan. Dan selepas mereka ini berdebat, terhasil
Ya, ini adalah terhasil The Nicene Creed, yaitu satu pengakuan Nisia. Di dalam pengakuan Nisia ini dinyatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggal Allah yang kekal diberanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, bukan dicipta. Sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Nah, ini bermakna setiap kali bila kita membuat pengakuan Nicene Creed ini, Nisia ini, kita sebenarnya sekali lagi kita mengingatkan diri tentang istilah Tuhan ini yang merujuk kepada keilahian Yesus Kristus. Yaitu kita tidak menyembah Yesus Kristus hanya sebagai ciptaan yang tertinggi Allah, tapi kita melihat Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ini amat penting, dan ini juga menjadikan kita, jika kita dapat membezakan ini, maka kita dapat menghargai pembacaan kita. Bila kita membaca Alkitab, bila kita melihat istilah ini, kita lebih menghargai, dan dengan itu sudah tentu kehidupan rohani kita diperkayakan. Nah, bukan saja itu, dengan lebih banyak pengetahuan teologi, kita juga dengan ini mengelakkan diri sendiri daripada menyembah berhala. Sebab jikalau seseorang itu dia hanya memandang Yesus itu sebagai ciptaan Allah dan juga menyembahnya, itu bermakna dia sudah menyembah berhala. Dan dengan adanya kemahiran untuk menghargai kandungan teologi di dalam pembacaan Alkitab kita, kita juga dapat membezakan. Dan bila kita dapat membezakan, ia turut memperkayakan kehidupan rohani kita. Tak baiklah jikalau seseorang itu diberikan banyak permata, tetapi dia tidak tahu harga permata itu. Dan jikalau seseorang itu tidak tahu harga permata itu, maka dia tidak dapat menikmati atau menghargai. Sama juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan penuh dengan permata-permata, dan ia harus dihargai. Untuk menghargainya, kita harus belajar teologi. Itulah sebab pertama kenapa kita harus belajar teologi. Sebab belajar teologi memperkayakan hidup kita. Nah, sebab yang kedua kenapa kita harus belajar teologi ialah mempelajari teologi memberikan tujuan dan makna hidup kepada kita. Jikalau kita mempelajari teologi, bukan saja kita hidup kita dapat diperkayakan, kita juga dapat mencari makna dan juga tujuan hidup. Setiap daripada kita memang tidak puas jikalau hanya hidup begitu saja. Sebab kita semua tahu bahwa kita hidup dan akhirnya kita juga meninggalkan dunia ini. Setiap orang semestinya pernah terfikir, apakah makna hidup saya dan apakah tujuan kehidupan ini? Nah, jikalau kita belajar teologi, kita akan sentiasa dapat menjawab soalan itu. Sebab setiap kali bila kita baca firman Tuhan, tentunya ada kandungan teologi yang menjawab soalan ini, yaitu apakah dia akan memberikan jawaban kepada kita, apakah tujuan dan makna hidup kita. Saya berikan satu contoh lagi, yaitu di Roma pasal 1 ayat 1. Di sini tertulis, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Dipanggil menjadi rasul. Nah, perkataan rasul ini, jikalau kita tidak mempunyai apa-apa pengetahuan teologi, kita baca begitu saja, tentu kita akan setuju. Nah, kita kata, oh ya, memang Paulus itu merupakan seorang rasul. Tapi jikalau seseorang itu sudah pernah mempelajari teologi, dia melihat perkataan atau istilah rasul ini,
dan dia akan dapat menghubungkan istilah rasul itu dengan dirinya sendiri. Kenapa? Sebab seseorang yang belajar teologi, dia juga belajar sejarah. Dan dia juga belajar konsep kerasulan atau konsep rasul-rasul Yesus Kristus dan juga konsep gereja. Sebab begini, gereja ditubuhkan oleh Yesus Kristus melalui rasul-rasulnya. Jadi di sejarah gereja, sejarah awal gereja, bila gereja ditubuhkan, ditubuhkan oleh rasul-rasul, dan ia telah pun melalui banyak dari dahulu dan sampai ke sekarang. Dan ini menunjukkan bahwa, nah, jikalau kita faham rasul itu bermaksud seseorang yang telah pun dipanggil oleh Yesus Kristus sebagai muridnya yang akan menginjil dan bermisi. Jikalau kita faham bahwa rasul itu adalah murid-murid Tuhan Yesus yang akan menginjil dan juga bermisi, maka kita faham bahwa gereja yang ditubuhkan itu terus berkembang dari abad ke abad, dari dulu sampai sekarang, dan ia merupakan satu pergerakan sejarah. Dan itu disebabkan oleh kerasulan. Kalau tidak ada rasul-rasul, maka tidak ada unsur permisi. Kalau tidak ada rasul-rasul, maksudnya dia tidak ada satu dasar pertumbuhan gereja awal. Maka tidak wujudlah gereja pada hari ini. Dan gereja pada hari ini merupakan Anda dan saya. Dan kita ini merupakan sebagian daripada gereja juga disebabkan oleh kerasulan Paulus. Maka bila kita baca tentang Paulus ini sebagai seorang rasul, ia tidak bermaksud Paulus itu sebagai rasul begitu saja, tapi kita dapat menghubungkan pendirian kita ataupun identiti kita ataupun tujuan dan makna hidup kita dengan kerasulan Paulus, sebab kita juga merupakan sebagian daripada gereja, yaitu gereja yang dimulakan oleh rasul-rasul. Dan kita merupakan sebagian daripada misi Tuhan, misi Allah di masa sekarang ini. Jadi di sini kelihatan apa? Kelihatan bahwa kita sudah dapat mempelajari atau mencari tujuan dan makna hidup. Persoalan siapa saya ini bukan sekadar saya seorang ibu, seorang bapa, saya seorang pelajar, saya seorang pekerja, tapi saya juga sebahagian daripada gereja yang ditubuhkan oleh Yesus Kristus melalui rasul-rasulnya. Saya di sini terjumpa sudah identiti saya, yaitu makna hidup saya. Makna hidup saya diperluaskan. Bukan saja itu, tujuan saya juga dapat dicari di sini. Sebab jikalau gereja awal itu ditubuhkan oleh rasul, rasul-rasul haruslah merupakan murid-murid Tuhan Yesus yang bermisi, maka saya juga sebagian daripada gereja ini, pergerakan Tuhan ini, saya juga harus bermisi. Itu hidup saya ini bermakna dan punya tujuan. Jikalau kita diperlengkapi dengan pengetahuan teologi, bila kita baca biarpun satu istilah di sini, rasul, kita dapat mencari makna dan juga tujuan hidup kita. Itulah salah satu contoh seseorang yang telah pun mempelajari doktrin, seorang yang telah pun mempelajari teologi dan juga sejarah gereja. Itulah yang mereka dapati. Mereka dapat diingatkan bila mereka membaca biarpun hanya satu salaman daripada Paulus kepada gereja di Roma. Nah, itu adalah sebab kedua. Sebab pertama, kita harus atau perlu belajar teologi ialah ia memperkayakan hidup kita. Sebab yang kedua, ia tolong kita supaya kita dapat mencari makna dan juga tujuan hidup kita.
Nah, alasan ataupun sebab ketiga kenapa kita harus belajar teologi ialah bila kita mempelajari teologi, ia melengkapkan kita untuk memberi sumbangan kepada masyarakat. Bila kita belajar teologi, ia memperlengkapi kita untuk menyumbang kepada masyarakat kita. Bagaimana? Nah, jikalau kita telah pun diperlengkapi secara teologi, maka kita akan membawa apa? Membawa berita baik kepada masyarakat. Berita baik. Tapi selalu malangnya ialah kita hanya dapat memberitai kabar baik, ya, ada berita baik, ada, tapi headline-nya saja, itu tajuk beritanya saja, dengan kandungannya itu kadangkala tidak begitu kaya, tidak begitu padat. Tapi jikalau kita merujuk sekali lagi, kita gunakan salaman Paulus kepada gereja Roma di Roma pasal 1. Di sini kita dapat lihat beberapa perkara yang kita boleh belajar. Di mana seseorang yang telah pun diperlengkapi teologi, dia dapat belajar ataupun dia dapat ambil di dalam petikan ini sesuatu yang boleh menjadi sumbangan positif kepada masyarakat. Nah, bagaimana kandungan good news ini ataupun berita baik ini, Injil ini, boleh menjadi lebih diperkayakan? Nah, di sini kita lihat Paulus berkata di ayat kedua, Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Nah, kita tahu bahwa kitab-kitab suci ini yang dirujuk oleh Paulus sudah tentu adalah Perjanjian Lama. Kitab-kitab di Perjanjian Lama. Nah, jikalau kita diperlengkapi pengetahuan teologi, maka kita tidak sekadar lihat ini merupakan, oh okey, bahwa Paulus dia merujuk kepada Perjanjian Lama, tetapi juga apa? Kita dapat melihat di sini kesetiaan Allah. Sebab di sini, bila kita teringat Perjanjian Lama, kita lihat bagaimana Tuhan telah memimpin orang-orang di yang percaya di Perjanjian Lama, dari Abraham, Musa, sampai ke nabi-nabi. Dan Injil ini, berita baik ini, bukan sekadar Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk kita semua. Kalau kita percaya, kita akan selamat. Bukan sekadar itu juga, tapi juga bahwa Allah itu setia. Dan bila kita lihat di sini, dinyatakan di dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, ini termasuk juga Perjanjian Lama yang telah menyatakan kesetiaan Allah yang berturutan di dalam keseluruhan kitab-kitab suci di Perjanjian Lama. Itu Tuhan telah pun menunjukkan kesetiaannya dari dulu sehingga ke zaman Yesus, sehingga ke hari ini. Dan ia menunjukkan bahwa Tuhan setia kepada orang yang percaya dan umatnya, biarpun di dalam keadaan yang susah. Nah, sekarang kita berada di dalam masa berada di dalam satu keadaan pandemik. Dan berita baik yang kita boleh bawa, jikalau kita telah pun diperlengkapi secara teologi, kita boleh membawa berita baik kepada masyarakat kita dengan memperingatkan masyarakat ini atau memberitakan kepada mereka bahwa Yesus, Injil atau berita baik Yesus Kristus termasuk juga Tuhan itu adalah setia. Kesetiaan Tuhan itu kelihatan di Perjanjian Lama. Biarpun mereka ini Perjanjian Lama telah pun melalui banyak jenis malapetaka, penyakit-penyakit yang serupa dengan pandemik mungkin di hari ini, dan Tuhan telah memimpin mereka setiap masa di Perjanjian Lama. Dan sama juga dengan kita pada hari ini, kesetiaan Tuhan itu tidak berubah. Nah, itulah
satu contoh bagaimana seorang yang telah pun diperlengkapi secara teologi, dia dapat membawa sesuatu pengajaran biarpun daripada satu petikan yang begitu senang sekali, yang merupakan sebagian daripada salaman. Bukan saja kita dapat memberitakan kesetiaan Tuhan, kita juga dapat memberitakan sesuatu lagi kalau mengikut salam ini, iaitu di ayat ketiga tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah, biasanya bila kita membaca ini, kita baca bahwa Yesus itu sememangnya dia menurut daging diperanakan dari keturunan, dia memang merupakan keturunan Daud. Tetapi jikalau seseorang itu dia mempunyai pengetahuan teologi, dia bukan saja lihat di sini Yesus ada keturunan Daud, dia juga faham bahwa ini bermaksud inkarnasi, iaitu Tuhan telah menjadi manusia. Keilahian Yesus Kristus tetap ada, tapi dia juga telah menjadi manusia, dan melalui konsep inkarnasi kita faham Immanuel bermaksud Tuhan bersama dengan kita. Dia telah bersama-sama dengan kita. Dan ini juga merupakan satu aspek berita baik. Jadi berita baik kita, kita boleh bawa juga bersama di dalam berita baik kita, kesetiaan Allah. Dan juga satu lagi, yaitu kesetiaan Allah yang melalui Allah yang bersama dengan kita. Itu Allah yang dekat dengan kita. Itu konsep inkarnasi ini. Jadi di sini, dengan pengetahuan semua ini, kita dapat memberi sumbangan kepada masyarakat, sebab kita membawa berita baik yang sangat banyak aspeknya, yang diperkayakan dengan berbagai konsep teologi. Sebab pada hari ini bila kita menginjil, kadangkala orang tanya, ada apa-apa kaitan dengan saya? Seakan-akan perkara yang kita beritakan itu mereka tidak rasa relevan. Tapi bila dalam konteks pandemik ini, jikalau kita memberitakan satu berita baik yang ada kandungan yang termasuk Tuhan itu setia dan Tuhan bersama dengan kita, Yesus juga tahu apa itu penderitaan, maka itu kadangkala lebih relevan. Bukan saja itu, kalau kita belajar di Anglican Training Institute, ATI, kita juga belajar bagaimana menggunakan cara-cara penginjilan yang berkesan. Dan ini merupakan sesuatu perlengkapan teologi juga. Itu bila kita, cara yang terbaik untuk menyumbang kepada masyarakat kita sebenarnya adalah menginjil dan membawa berita yang baik. Dan kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana menyampaikan berita baik itu. Jadi selain daripada pengetahuan teologi yang kita akan dapat pelajari melalui ATI, di ATI juga kita mempunyai modul-modul yang praktikal, di mana kita langsung belajar teknik-teknik bagaimana untuk menginjil melalui modul-modul tertentu seperti Alpha dan juga XII. Nah, bukan saja kita membawa berita yang baik kepada masyarakat kita, kita menyumbang kepada masyarakat kita juga, kita bila kita respon kepada keperluan di masyarakat ini, ataupun bila masyarakat ini menghadapi masalah, ataupun bila kita menghadapi isu-isu yang tertentu. Kalau kita baca di sini di ayat keempat, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, biasanya orang-orang Kristen bila kita menghadapi isu-isu di masyarakat ini, tidak susah untuk kita memberi satu pandangan, ataupun kita memberi pandangan kita. Tetapi jikalau kita telah pun diperlengkapi secara teologi, kita juga dapat berespon dengan lebih baik. Itu bila kita hadapi masalah di masyarakat ini, kita dapat respon dengan lebih baik. Nah, bagaimana ini?
Sebab jikalau kita berespon mengikut kuasa Roh Kudus yang tersebut di sini, Roh kekudusan dan kebangkitan dan sebagainya, kita akan dapat memberi respon yang lebih positif. Sebab biasanya kita tahu apa yang salah, apa yang betul, kan kita tahu apakah ajaran yang salah. Kalau kita sudah tahu itu, apa yang diperlukan ialah kita menyampaikan sumbangan di masyarakat ini bukan sekadar teguran, tetapi juga membawa kuasa Roh Kudus. Apa itu kuasa Roh Kudus? Kalau kita membaca Alkitab, dan jikalau kita biasa dengan konsep Roh Kudus, kita akan ketahui bahwa Roh Kudus juga merupakan roh yang membawa pembaruan. Roh Kudus merupakan roh yang mencipta. Dan jikalau suatu itu sudah jatuh di dalam dosa, sudah binasa, dia perlu dihidupkan semula. Dan dia perlu diperbarui. Dan Roh Kudus memperbarui. Itu sebabnya seseorang yang telah pun belajar teologi, dia bukan saja dapat mengkritik perkara yang salah di masyarakat, tetapi dia juga dapat membawa kuasa pembaruan Roh Kudus. Ini merupakan satu respon yang lebih positif. Maka dengan pengetahuan dan pembelajaran teologi, sudah tentunya kita dapat memberi sumbangan yang positif kepada masyarakat kita dengan mengkongsikan berita baik dan juga berespon secara positif. Kesimpulannya, kita perlu belajar teologi sebab dengan mempelajari teologi, ia memperkayakan hidup kita, ia juga dapat menolong kita mencari makna dan juga tujuan hidup ini, dan juga ia memperlengkapi kita untuk memberi sumbangan di masyarakat kita. Dan itulah tujuan kewujudan ATI atau Anglican Trent Institute. Kita pada saat ini bertujuan untuk menolong setiap orang Kristian, terutamanya di diocese kita, supaya kita dapat diperlengkapi secara teologi. Dan kita telah pun menyediakan banyak jenis kursus atau modul-modul yang sangat berguna untuk mencapai tujuan memperkayakan hidup kita dan mencari makna dan tujuan hidup kita dan juga menyumbang di masyarakat kita. Pada saat ini kita mempunyai lebih daripada 500 orang pelajar dan kursus-kursus kita atau modul-modul kita sekarang ini dapat dipelajari melalui online atau di atas talian. Dan kami sangat memerlukan sokongan daripada anda semua juga. Anda boleh menyokong kami dengan doakan untuk kami, dan juga anda juga boleh menyokong kami dengan memberi sumbangan dari segi kewangan. Sebab pada saat ini kami masih lagi dalam proses pembangunan dan kami memerlukan lebih banyak dana untuk library kita, kami iaitu dan juga pada masa yang sama kami memerlukan lebih ramai lagi pensyarah penuh masa. Jadi sumbangan kewangan adalah amat dihargai. Selain daripada itu, cara yang terbaik untuk anda menyokong ATI adalah daftarkan diri untuk mengambil kursus di ATI. Kami mempunyai banyak jenis modul, ada jenis practical, ada jenis yang lebih berunsur alkitabiah, ada jenis yang teologia, dan semuanya adalah kursus atau modul yang diiktiraf. Tiada yang tidak diiktiraf. Setiap modul yang anda ambil nanti akan dikumpul, jikalau cukup kreditnya, anda akan dapat sijil teologi. Jadi, saya mengalung-alungkan supaya anda mengambil kesempatan ini, daftarkan diri dan mengambillah modul-modul di ATI ini. Sebab sekarang ini anda boleh mengambil modul-modul melalui modul online ataupun di atas talian.
Saya berharap dan saya doakan supaya kita semua dapat diperlengkapi secara teologi, supaya kita semua dapat diperkayakan hidup kita dan juga dapat mencari makna dan juga tujuan hidup kita melalui mempelajari teologi dan juga menjadi sumbangan dan berkat kepada masyarakat kita.